guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin, teman-teman. Wah, Upin, mobil siapa ini, Upin? Ini mobil siapa ya? Aku juga tidak tahu, tapi aku menemukannya dekat di jalan tol, Ipin. Waduh, kamu harus lapor sama Pak Polisi nih. Wah, tidak usah lah, Ipin. Kita pakai jalan-jalan aja sampai rusak. Waduh, Upin, kalau ketahuan sama pemiliknya bagaimana? Wah, tenang aja. Kamu tidak usah khawatir. Kita akan langsung sembunyikan bangkai mobil ini kalau sudah meledak. Waduh, terserah kamu deh, Upin. Kamu juga yang menemukannya. Oke, ayo cepat kita jalan-jalan. Iya, ayo. Waduh, mobilnya keren, Upin. Ini mobil apa namanya? Ini adalah mobil Honda Jazz, Ipin. Wah, tapi tidak seperti mobil Honda Jazz yang Ipin lihat. Iya, ini sepertinya mobil Honda Jazz lama, Pin. Bukan mobil Honda Jazz baru. Wah, ternyata Honda Jazz ada banyak model ya, Upin. Iyalah, semua mobil setiap ada yang terbaru pasti modelnya akan berubah, Pin. Oh, seperti itu ya? Iyalah. Oke deh kalau begitu. Terserah kamu mau jalan-jalan kemana. Aku ikut aja dengan Honda Jazz ini. Iya. Wah, Ipin, aku punya tempat loncatan yang waktu itu aku loncat pakai motor. Oh iya, kamu sudah cerita di mana itu, Pin? Ayo kita pergi ke sana, yuk. Iya, ayo. Waduh, kenapa mobil ini? Aduh, ada-ada aja mobil-mobil ini. Oke, guys, kita akan coba loncatannya. Wah, ada Ipin di sana. Ada Ipin. Wih, ada 3 pakai motor ninja, guys. Ada Om Walker juga. Wow, ada Ipin KW. Oke, guys, sekarang kita akan tes tempat loncatannya Ipin ya. Iya, Upin, di mana tapi? Ini dia. Mana? Ini nih. Oh, ini. Iya, ayo kita coba. Oke, ayo coba. Oke, guys, kalian lihat ya, Upin dan Ipin akan loncat di sini, guys. Seperti apakah jadinya kalau kita loncat di tempat itu, guys? Ayo, kamu sudah siapin? Sudah dong, ayo loncat. Oke, guys, kan ya. Iya, ayo. Oke, 1, 2, 3. Ngeng. Wuhu. Gila, guys. Tinggi sekali. Wah, terjatuh. Waduh, keluar dulu. Ipin, kau tidak apa-apa, Pin? Tidak apa-apa, Upin. Waduh, aku kaget aja ini. Waduh, tinggi sekali loncatannya ya. Iya, ayo cepat loncat lagi, Upin. Oke, baiklah. Ayo kita loncat lagi. Tapi kenapa aku tidak bisa masuk ini? Ayo sini, Pin, masuk, Pin. Oke, baiklah. Ayo kita ke jalan tol lagi. Waduh, Upin, tinggi sekali tempat loncatannya ternyata ya. Iya. Tapi tidak apa-apa, seru sekali kan? Iya, seru sekali. Waduh, woi, kenapa nih mobil rongsok ini? Ada Bang Ronaldo bawa mobil rongsok, guys. Astaga naga. Wah, ada pocong di siang bolong, gila, guys. Ayo, Upin, sekali lagi, Upin. Aku penasaran, kamu buat lebih kencang lagi. Siapa tahu bisa lebih jauh dari yang tadi, Upin. Iya, baiklah, kita akan coba lebih cepat lagi ya. Oke, let's go. Kita coba. Oke, guys, Upin dan Ipin akan coba lebih kencang lagi, guys. Kita lihat seberapa kuat mobil Honda Jazz ini meloncat di tempat itu ya. Nah, itu dia, Upin, cepat belok. Aduh, pintunya kebuka-buka, Pin. Sabar, aku tutup. Ayo masuk lagi, aku cuma mau tutup pintunya. Oke, baiklah. Oke, guys, langsung aja kita gaskan ya. 1, 2. Woi, waduh, dia menabrak mobil Upin. 3, Wah, Upin, tinggi sekali. Iya, Pin, pegang yang kuat, Pin. Waduh, gila, guys. Mantul. Waduh, gila, guys. Upin, sudah cukup, Upin. Aku tadi ketakutan pas di atas udara. Iya, baiklah, kita langsung balik saja. Waduh, ternyata tempat loncatan itu keren sekali ya, Ipin. Iya, wah. Bisa-bisa meleduk mobil ini. Tapi mobilnya kuat ya, Upin. Iya, mobilnya kuat. Makanya aku berani coba. Waduh, lain kali kita pakai mobil yang lebih laju lagi, Upin. Siapa tahu bisa naik di atas gedung kita dengan mobil pakai loncatan yang tadi. Iya, nanti lain kali kita coba ya, dengan mobil yang lebih cepat ya, Ipin ya. Iya, baiklah. Waduh, seru sekali. Wah. Iya, oke, ayo kita balik. Ayo kita kasih tahu sama Pak Polisi. Upin sekarang akan kembalikan mobil ini ya. Iya, kembalikan saja, Upin, biar kita tidak dapat masalah. Oke, baiklah, kita balik dulu. Let's go.